Sementara itu putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kumpul bareng komunitas fotografi Medan membahas kreasi dan inovasi di bidang fotografi. Putra calon presiden nomor urut 3 Alam Ganjar menghadiri diskusi komunitas bertajuk Cakap Fotografi. Alam Ganjar yang merupakan representasi kaum milenial menceritakan kecintaannya pada dunia fotografi. Meski belum menggeluti lebih dalam, namun putra dari Ganjar Pranowo ini menilai fotografi merupakan alat komunikasi dan saluran ekspresi. Alam Ganjar juga melihat antusias anak muda kota Medan sangatlah besar. Hal ini dinilai sebagai suatu spirit yang harus dikelola agar menghasilkan kreasi dan inovasi. Iya, nongkrong-nongkrong, karena kan mungkin dari teman-teman tadi juga ada yang bertanya terkait bagaimana, apa, inti makna dari aku bawa kamera terus kemana-mana ya, apa supaya ini. Jadi esensi dari aku mengapresiasi fotografi dan juga mau sharing dan juga terkagetan sama teman-teman yang dapat sama-sama aku dari komunitas fotografi. Tak hanya komunitas fotografi, kegiatan ini juga diramaikan oleh komunitas pelukis Medan yang menghadiahkan sketsa wajah anak calon presiden Ganjar Pranowo tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.